知らない、そう、知らない。そのことは、本当に、その人の体のものを持つものを知るのは、そういうものを、berbicara soal bagaimana data itu kita tunjukkan baik dalam penelitian dalam penelitian tersebut dan contoh kemudian perbedaan itu bagaimana penelitian data. Yang pertama, kalau penelitian data dalam bidang kuantitatif, maka dia akan ditentukan secara penelitian. Jadi ini dia secara ini yang dia akan melakukan dengan penyelidikan khusus. Artinya penyelidik itu bertemu langsung dan menyebar atau membaca khusus. Lalu responden itu menjawab. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian setelah question itu dibagikan kepada responden, lalu mereka menjawab, lalu responden itu langsung mengisi dan peneliti menunggu di depan. Ini kalau penyebaran question ini kita lakukan bertemu langsung. Dan kalau kita akan sebenarnya, bagaimana penyusulan data pada penelitian kuantitatif ya dengan penyebaran positif. Lalu bagaimana penyebaran positif itu dilakukan? Dilakukan dengan empat cara. Cara yang pertama itu ya, bertemu langsung. Lalu penyelidik itu bertemu langsung berhadapan dengan responden. Lalu responden itu memberi jawaban. Memberi jawaban atas respon apa namanya? Questioner kita. Jadi lalu responden mengisi jawaban kita. Setelah itu kemudian responden mengisi jawaban kita. Yang kedua, kuesioner itu setelah bertemu langsung yang pertama, yang kedua ya, secara online. Melalui email atau Facebook. Nah, penyelidik itu mengirimkan email atau mengirimkan WhatsApp atau Facebook, lalu responden menjawab, mengisi kuesioner itu. Mungkin dengan memakai Google Home. Formulir juga. Responden menjawab, lalu dikirimkan kembali ke kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah peer post. Peer post itu kita kirim melalui surat post, lalu responden menjawab, dan dikirim lagi ke post melalui post ke kita. Itu mengumpulkan data secara kuantitatif. Dengan penyebaran kuesioner dan yang keempat ialah wujud teman. Jadi kita cari buat teman dan teman kita kembalikan kuesioner itu kepada orang lain
Tunjukkan ini lagi. Itu. Dapat itu. Cari. Cepon dia di dalam kemana. Terus. Nah, ini. Ini yang kita lihat. Kemudian kalau kita melihat pengumpulan data berikut, melihat misalnya contoh yang berikut ya, kan itu secara kuantitatif. Kita mengumpulkan data secara kuantitatif dan mengumpulkan data dengan posisi. Nah, kemudian kalau dia kualitatif, tadi kita kualitatif. Sekarang kalau kuantitatif, bagaimana cara mengumpulkan data secara kuantitatif? Ada beberapa cara yang dilakukan oleh kuantitatif dalam hal mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara. Ini yang pertama sebenarnya wawancara. Yang pertama, artinya kita pergi mewawancara orang untuk mendapatkan informasi dari informan kita. Lalu setelah itu, yang kedua, yang wawancara yang mendalam. Atau intensif interview atau disebut lagi in-depth interview. In-depth interview atau wawancara yang mendalam. Berulang-ulang kita pergi menjumpai dia untuk wawancara. Lalu yang ketiga yang observasi. Kita pergi ke lapangan, melihat ke lapangan, mengikuti tanda-tanda. Kalau ada dokumen, kalau ada surat menurut, kalau ada fakta, kita foto, itu termenjadikan. Yang keempat yang gede. Yang gede itu ialah forum group discussion. Ini group discussion bersama. Jadi materi yang kita mau bahas itu, tentu itu kita bawa ke dalam forum untuk dibahas. Dari hasil pembahasan itu nanti, kita mengambil kesimpulan-kesimpulan. Itulah metode pengumpulan data dari kualitatif. Jadi secara kualitatif, tadi sudah jelas, kami kita ikuti kuesioner, lalu setelah kuesioner, baru ada empat cara dari kuesioner itu, yaitu bertemu langsung, kemudian online, terus hidup saja. Tapi kalau kualitatif, dia juga tidak carakan juga, satu yang cara, ini yang cara mendalam, itu tidak terpaksa dari tempat forum berikutnya. Nah, itu pengumpulan data, cara kualitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita akan melihat pengumpulan data konstruktivitas, ataupun pengumpulan data konstruktivitas, secara kualitatif. Apa itu yang disebut dengan pengumpulan data konstruktivis atau kreatif. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersama. Jadi pengumpulan data dilakukan secara bersama. Mainz dan Habermann mengatakan analisis data kreatif merupakan upaya yang berlanjut. Analisis data kreatif itu merupakan upaya yang berlanjut, berkembang dan terus menerus. Artinya ketika kita menganalisis data itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Dan ada interaktif, persekusi, kemudian satu. Ini kalau pengumpulan data konstruktivis. Konstruktivis. Dan. Nah, kemudian analisis data. Sekarang kita bicara tentang analisis data. Kalau analisis data dalam pengumpulan data itu, seberapa itu kita kumpul, lalu kita akan lalu pada tahap
ini analisis. Nah, analisis dah berbeda dengan interpretasi. Pembahasan analisis. Nah, analisis data itu adalah memiliki membaca data melalui proses pengodingan data. Pengodingan atau mengikodi. Pengodingan atau pengkodian data. Sehingga mempunyai makna. Jadi peneliti ini membaca data melalui proses pengodingan atau kodingan. Sehingga itu proses pengodingan ini mencakup proses mengatur, mengatur, mengorganisasikan data ke dalam suatu form tertentu. Ini secara kualitatif. Jadi bagaimana data yang kita temukan tadi melalui cara, dengan cara mendalam, kemudian melalui cetak, melalui formulir diskusi itu kita kurang, kita atur, kita organisasi data. Interpretasi data itu memberikan atensi kehidupan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian, dan begitu basis. Ini analisis data secara ini analisis data secara kualitatif. Maksudnya itu kita melihat analisis data positivistik atau secara kuantitatif. Bagaimana cara analisis data secara positivistik atau secara kuantitatif? Kalau secara kuantitatif, analisis data ini dengan setelah semua kuesioner diterima, ya, setelah semua kuesioner diterima kembali oleh peneliti, semua kuesioner yang kita bagikan itu kita terima kembali, lalu kita mulai menjadikan analisis data. Proses peneliti itu memindahkan ke dalam kategori tertentu dan mencari nilai rata-rata dan presentasinya, kemudian rata-rata. Kemudian mendialogkan, mempertemukan kesepakatan untuk penyelidikan lalu menguji hipotesis. Jadi hasil dari hasil angket itu kita akan menguji hipotesis. Mengapa hipotesis awal itu dengan hasil penyelidikan itu akan diuji. Itu analisis data dalam kuantitatif. Lalu kalau kita sudah selesai menganalisis data, lalu bagaimana kita menginterpretasi data? Mengapa hipotesis diterima kita? Ini interpretasi kita, apa pembahasan, apa diskusi? Apakah hipotesis kita terbukti? Apa mengapa itu? Apa ini cara-cara pelakunya menginterpretasi sehingga mengambil makna dari hipotesis? Untuk menjelaskan pola-pola tersebut atau posisi-posisi ini dari menjadikan simpulan itu analisis data dan interpretasi data secara kuantitatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari Mbak Mita. Dari analisis data itu akan kita temukan nanti pada bab 4. Nah, di bab 4 itu kita akan melihat gambaran umum objek penelitian. Di situ kita akan melihat gambaran umum objek penelitian. Lalu penelitian data hasil. Lalu uji hipotesis. Uji hipotesis kemudian pembahasan interpretasi atau diskusi. Itu dalam bab itu. Nah, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Misalnya ini ada judulnya
laki-laki dan perempuan dalam praktik publik Indonesia. Ini setuju deskriptif tentang perbedaan peran publik berdasarkan antara laki-laki dan perempuan pada bagian dinas kepolisian di wilayah Jatim. Ini contoh judul skripsi. Lalu kita akan melihat pada gambar penelitian. Bagaimana cara membuat gambar penelitian? Pada bentuk yang pertama kan kita harus deskripsikan kepolisian itu. Kita deskripsikan tentang dapat kepolisian itu. Ada keterkaitan antara kepolisian tertinggal dan polda Jatim. Kemudian deskripsikan tulis kepolisian. Deskripsikan tulis kepolisian. Dengan tulis polda Jatim. Lalu gambar ini terdiri di tiga pilar terkait dengan judul dan besarnya. Dan gambar ini menjadi salah satu informasi yang menjadi dasar pembaca. Nah itu, ini contoh. Kita ada gambar ini tentang kerja penelitian. Ini tidak lupa. Selanjutnya, kita perlu melihat contoh lain bagaimana penelitian itu, objek penelitian itu kita lihat menjadi sebuah penyajian data hasil. Maka kita melihat soal penyajian data hasil setelah objek penelitian itu kita tidak satu, maka kita akan deskripsikan dan sajikan data per kategori atau per variabel, misalnya karakteristik sosial demokrasi dan praktis dinas kepolisian di wilayah Jatim, kemudian peran polisi operatif dalam aktivitas dinas kepolisian di wilayah Jatim, ini peran polisi operatif. Kemudian deskripsikan berdasarkan beberapa peran yang dilakukan sejak awal. Dan kemudian hal-hal yang sama dalam tindu kita lakukan terhadap kondisi perempuan. Beberapa yang dilakukan di kondisi tadi, kita lakukan juga kepada perempuan. Lalu pertemukan kondisi laki-laki dan perempuan, sehingga kita bisa membandingkan misalnya data peran laki-laki dan perempuan, data peran berdasarkan pangkat antara laki-laki dan perempuan, data peran berdasarkan antara usia laki-laki dan perempuan. Nah, ini penyajian data. Seperti dan menyajikan data, maka kita masuk pada uji hipotesis. Yang berjalan uji hipotesis ini, yang uji hipotesis menyesuaikan dengan tujuan penyajian. Jadi, apa tujuan-tujuan kita harus kita sesuaikan. Lalu membandingkan bukan pasti studi eksplorasi. Jadi setiap penelitian pasti menjelaskan apa membandingkan atau mengorelasikan. Untuk deskriptif tidak pakai uji statistik, hanya tabel frekuensi dan tabel sesuai. Untuk eksplanasi asosiatif, selain tabel frekuensi dan tabel selain, perlu uji hipotesis untuk ini hubungan korelasi dan kemudian antar. Jadi artinya, setiap penelitian itu pasti menjelaskan, ya, membandingkan atau mengorelasikan. Yang kita korelasikan dalam uji hipotesis ini. Untuk deskriptif tidak pakai uji statistik. Ini tabel frekuensi. Tapi untuk eksploratif, selain tabel frekuensi, tidak pakai
opinião dos... Tentukan posisi atau membuat pola hubungan antar konsepnya. Nah, kemudian proposisi ini dibangun dari pertemuan menjelaskan data dalam kinerjanya. Jadi kalau ini sudah pembahasan atau interpretasi diskusi data, tentukan posisi yaitu membuat pola-pola hubungan antar konsep. Proposisi ini dibangun untuk menjelaskan data dalam kebijakan. Contohnya begini, semakin tinggi pangkat maka aktivitas kebijakan sumber itu cenderung melakukan perangan manajerial. Ini kita habis hasil pembahasan kita dan interpretasi kita terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam public relation di Polda Jabar. Dari peran manajerial itu semakin tinggi pangkat, semakin tinggi pangkat, maka praktis itu mas kepolisian jadi cenderung melakukan peran ekspert prestis. Semakin mahir. Ini mereka semakin mahir. Lalu kemudian kesimpulan berikutnya atau penafsiran berikutnya, jadi si laki-laki cenderung melakukan peran manajerial, laki-laki itu lebih cenderung melakukan peran manajerial daripada polisi perempuan. Tadi polisi perempuan melakukan peran pekerjaan manajerial. Dan teknis secara bersama. Jadi manajerial dan teknis dilakukan secara bersama. Dia kreatif hanya manajerial. Sementara perempuan, selain manajerial, dia juga melakukan peran teknis secara bersama. Itulah peran penting di kreatif dalam dan perempuan dalam public relation di Polda. Kemudian kasih pembahasan. Ini adalah pembahasan kita dari juri dan adik-adik. Dan laki-laki dan perempuan dari praktik public relation. Studi perspektif tentang perbedaan antara public relation dan public relation pada bagian dinas kepolisian di Indonesia. Dan dari itu juga, kita hanya katakan ada gambar penelitian, hanya ada penelitian data hasil. Setelah ada data uji hipotesis, lalu setelah ada uji hipotesis, maka kita bahas dan interpretasikan atau diskusikan. Nah, kemudian pembahasan interpretasi itu baru menjelaskan mengenai hipotesis dikenali itu dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang dalam gambar ini. Atau memperkuat penjelasan di poin C1, di poin C tadi ini, di poin C. Menjelaskan mengenai hipotesis dapat dikenali ini. Dengan teori bab dua, ingat teori bab dua selalu bab dua itu kan bicara tentang teori.
Maksudnya itu bahkan analisis data kita terhadap pembahasan ini sudah selesai. Lalu kita akan menuju secara analisis perspektif data. Baru dilakukan bersamaan dengan penelitian data. Jadi jangan menunggu penelitian data selesai dari analisis. Kalau ini tadi yang kita lakukan ini secara kualitatif, ini secara kuantitatif. Bagaimana kita melakukan penelitian ini secara kuantitatif? Ini caranya untuk benda ini, di jendela, di profesi, di pembahasan. Itu secara kuantitatif. Nah, secara kuantitatif, bagaimana kita membahas? Jadi kita lakukan secara bersama. Penelitian cara menunggu data selesai baru mengambil. Lalu lakukan dengan berulang-ulang terus-terus. Lalu membuat sistem kategori. Kategori yang dilakukan sebelumnya dan itu berdasarkan data yang masukkan data ke dalam kategori sesuai. Membiarkan dan pertemukan data dalam kategori yang sama setiap kategori. Kita jendela kategori yang sama untuk bekerja kita melakukan penyusuan data, penyusuan data, analisis data. Ini kalau kualitatif, karena kita wawancara. Jumpa dengan orang, lakukan analisis data. Bukan data yang buat analisis data berulang-ulang. Membiarkan data itu dengan orang yang simpulkan interpretasi semata-mata. Artinya interpretasi pembahasan atau diskusi mencari pola perhubungan interpretasi konsep sehingga menyambung tersentuh atau proposisi. Ini menjelaskan pola tersebut secara kultus sehingga dapat mengancam mengubah kedua kebutuhan bahwa atau membangun kebutuhan. Proposisi-proposisi masuk ancaman itu kemudian hasil penelitian ini menjadi simpulan. Jadi interpretasi itu sudah berjalan sejak awal kita penelitian. Kita berwawancara sudah mulai berjalan penelitian dan analisis dan dilakukan berulang-ulang. Kemudian menunjukkan penelitian yang berburukan data, menjelaskan data, mempertanyakan data, kemudian mendapatkan interpretasi simpulan. Itu secara kuantitatif. Sehingga kita akan melihat di sini ada komponen analisis data. Yaitu mulai mengatur analisis data. Yang pertama kita mengumpulkan data, lalu kita mereduksi data. Sekaligus kita masuk ke penelitian data. Lalu dari penyajian data ini sudah kita reduksi data. Lalu dari reduksi data kita mencari kesimpulan, kemudian kita verifikasi, lalu hasil kita akan dapat. Ini adalah komponen-komponen dari penyimpulan data, analisis data, dan interpretasi dan bukti kesimpulan. Jadi mulai dari penyimpulan data ini, kemudian sambil bekerja reduksi data, dan kemudian penyajian data. Jadi saya ulangi lagi, kalau membuat contoh dalam bahan-bahan, kita akan melihat kebarangan kecepatan, penyelesaian data, dan pembahasan interpretasi dan diskusi. Saya ambil lagi contoh yang lain. Contoh yang lain ketika kita memiliki aktivitas public tourism dalam perspektif perspektif lokal. Tugas public tourism dalam perspektif deskriptif tentang tugas public relation anggota Bakti Bumis Jatim dalam perspektif lokal. Ini adalah judul, contoh judul yang harus kita pilih. Kalau kita melakukannya secara kuantitatif,
maka pertama deskripsikanlah dokumennya. Jadi kalau kita melakukan secara kuantitatif, maka pertama kita akan menuliskan gambar umum objek-objek itu untuk mendeskripsikan dokumennya. Kemudian gambar umum perlu dipilih-pilih kita dengan judul dan sahabat. Gambar umum menunjukkan salah satu informasi yang menjadi dasar pembahasan. Dan gambar umum ini sangat penting dalam melakukan penelitian baik secara kuantitatif dan secara kalau kita sudah melakukan gambar umum, maka kita akan lanjutkan penyajian data. Penyajian data secara kuantitatif, ya, maka masih kendala terkategori. Misalnya karakteristik sosio-demografis praktis, praktis ini masih berkumpul. Ini karakteristik yang kita kategorikan. Kemudian berdasarkan beberapa aktivitas praktis yang diperoleh dari modal pelatihan, atau bisa dibantu dengan tabel referensi atau usia atau jabatan atau komparasikan dengan tabel pendeta atau bisa dibantu dengan tabel referensi atau bisa dibantu dengan pertemuan dialog data. Ini dalam pengujian data secara kuantitatif. Ini kita sajikan data itu secara kesempatan. Dan kita sajikan data, maka kita akan membahas untuk berdiskusi kita. Ini kita tentukan proposisi. Jadi untuk pola-pola hubungan dan proposisi. Proposisi ini juga menjadi pertimbangan atau menjawab pendapat dan menjawab pendapat. Contoh, semakin strategis keputusan proses perundingan itu bisa cenderung menjawab pendapat. Komunikasi berusukan digunakan saat organisasi dalam situasi krisis, semakin organisasi bersifat tertutup. Maka ini menutup pilihan yang menjelaskan pendapat. Ini dapat merumuskan pemerintahan pendapat. Baru diafirmasi dengan informasi. Ini adalah contoh dalam data ini. Menyebutkan kuantitatif. Semoga pembelajaran ini melalui sesuatu untuk melakukan penelitian juga untuk bagaimana cara penelitian, bagaimana cara berinterpretasi, bagaimana cara menyimpulkan. Terima kasih banyak untuk semua. Kita jumpa dalam pertemuan kita. Ini semua. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih.